Ya Rabbah sabar terus. Kayaknya bentar lagi sih hijau kayaknya. Tunggu aja guys. Jadi night track gue kali ini tujuan kita ke Seminyak. Habis itu rencananya mau ke Kuta. Tapi kita lihat aja lu sikon, semoga aja nggak macet ya guys. Jadi kalian tetap ikuti aja night track gue kali ini. Nah ini teman-teman gue nih di belakang semua ada lengkap. Udah mulai rame. Nah, ini namanya jalan Raya Bongkase. Ini kita mau tujuan ke Kuta. Rame-rame sekali lokasinya sini guys, bisa kalian lihat. Inilah kegiatan yang biasa orang-orang bule lakuin di daerah. Ya ini masih termasuk daerah Seminyak juga sih. Wait, kenapa Tio? Kemana? Kenapa? Di belakang udah lengkap? Dah. Ya kayak gitulah. Ini termasuk daerah Seminyak ya guys. Jadi di Seminyak ini biasanya lebih vintage pada saat malam hari ketimbang pada daerah Kuta yang lebih hidup. Nah di Seminyak ini kebanyakan orang-orangnya tuh santai. Bulenya mau apa sih? Kayaknya sih dia mampu atau gimana, gue juga nggak tahu. Nah, oke. Jadi kalian ikuti aja perjalanan gua. Jadi kayak gimana nanti? Jadi ikut aja. Jadi gue bakal fokus. Ke jalanan ini dulu. Oke guys, check this out. Guys, sekarang kita ada di jalan Raya Kuta. Ya kalian bisa lihat sendiri kayak gimana kemacetannya pada malam minggu. Jadi kayak gini kemacetan yang kita alamin di Kuta. Jadi ya bisa bilang di legian lah ini lokasinya itu. Anjir, macet gila anjir. Nggak bisa maju. Ya, legian memang kayak gini guys. Jadi kalian bisa lihat kayak gimana sih di legian tuh. Macet parah yang pasti. Setiap kita, apalagi kondisi kita di legian ini pas malam minggu. Jadi kondisinya pasti bakal macet. Ya kalian sendiri lah gimana kemacetannya.
sampai nggak jalan-jalan. Tapi uniknya di sini bule-bule paling rame guys, karena pada di Legian ini untuk tempat lokasi jual baju, makanan, penginapan, hotel, pokoknya rame dari Legian nih. Jadi ini pusatnya, bisa dibilang pusatnya Kuta. Oke, jadi kalian bisa lihat aja nanti di keramaiannya.